Lari ya. Aduh. Mah, mama tuh ngapain sih tiba-tiba berhenti? Ini teleponnya bunyi, ada telepon. Aduh, ngapain diangkat, Mah? Siapa tahu penting. Halo? Iya. Apa? Arisannya dimajuin. Iya. Saya segera langsung menuju TKP. Siap. Ya. 86, siap, yuk. Ira, mama minta maaf. Kamu langsung aja ya ke tempat wawancara, naik angkot. Mama gak bisa tinggal arisan, soalnya arisan itu penting banget. Mau digocok, dan mama itu kan chipnya, ini penting banget. Aduh, Mah, wawancaraku juga penting. Ira, mama doain kamu diterima kerjanya dan kamu sukses, ya? Tapi, Mah, Ira, sayang. Doa itu, ibu itu lebih penting. Udah ya, malah penting juga. Aduh, Ma! Ma! Helmnya! Aduh, naik angkot apa ya dari sini? Oh, mending aku telepon pacar aku aja. Dia harus milih gue, bukan lo. Enak aja gue. Gue lah, gimana sih? Wah, gue. Ada apa tuh? Kok rame-rame? Gue mau ingin gue. Ada apaan sih ribut-ribut? Aduh. Ini loh, Bu. Cowok saya ketahuan selingkuh nih sama cewek gak jelas ini. Ye, gak jelas. Elu kali yang gak jelas. Udah, diam. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu punya ibu? Punya lah. Ibu kamu perempuan? Ya iyalah, masa laki-laki bisa ngelahirin? Kalau kamu mempermainkan perempuan, itu sama saja kamu tuh tidak menghormati ibu kamu. Ngerti? Aduh, dengerin. Sekarang kamu pilih salah satu, jangan dua-duanya. Jadi kamu pilih siapa? Aku pilih dia aja. Kok kamu gitu sih? Kamu jahat tau gak? Apaan sih? Gak usah marah dong, dia kan udah milih gue. Ya lu yang mundur. Udah sih. Udah, kamu lagi. Laki-laki seperti itu ngapain dipertahankan? Masih banyak laki-laki yang lebih ganteng dan lebih keren. Dengar ya, dia itu kan baru pacaran sama kamu. Tapi udah selingkuh. Nanti kalau Dania nikah, dia akan selingkuh lagi dan terus selingkuh lagi. Terus kapan cari duitnya? Mau kamu digituin? Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Benar juga sih. Yaudah tuh ambil tukang selingkuh. Makasih ya, Bu. Ya. Benar juga sih. Ntar kamu selingkuhin aku lagi. Aku cari cowok lain lagi aja deh. Ya enggak lah, aku kan enggak pilih kamu. Ah, bodo amat. Makanya jangan sok, baru pacaran aja mau selingkuh pakai dua cewek lagi. Hah, coba kalau anak saya sampai diduain atau diselingkuhin, akan berhadapan dengan the power of mama. Ini mama mau kemana sih? Dari tadi pakai sen kiri mulu. Gue ke kanan, dia ke kanan. Gue ke kiri, malah ke kiri. Maunya apa sih? Jangan-jangan sini bikin di warteg lagi. Oh, kamu ngeledek? Siapa yang ngeledek? Ibu tuh yang salah. Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu tuh mau kemana sih? Beloknya ke kanan, sennya ke kiri. Enak aja kalau ngomong mata kamu tuh siwer, salah lihat. Saya nggak nuduh ibu. Tuh, lihat. Tadi saya tuh ngasih sennya ke kanan. Karena gara-gara kamu tabrak pakai mobil kamu, motor saya jadi kaget. Sennya pindah ke kiri. Mana bisa, Bu? Pokoknya kamu yang salah. Kamu sudah melanggar peraturan lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas? Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu pakai helm apa enggak? Saya pakai helm. Mana? Saya lupa. Memangnya kenapa kalau lupa? Kamu enggak pernah lupa. Lupa itu penyakit manusia. Wajar aja kalau saya lupa. Bu, ibu itu udah salah tapi ngeyel tau. Oh, kamu berani ngelawan sama orang tua? Berani kamu ngelawan saya? Saya ini perempuan loh. Saya ini mama. Saya ini ibu. Cuma ngelawan mama enggak pernah menang. Emang harusnya begitu. Awas. Awas kamu kalau ketemu saya lagi ya. Belum tahu kamu the power of mama. Udah salah juga. Bikin capek aja.
lagi lama banget sih. Akhirnya datang juga. Aduh sayang, kamu kok lama banget sih? Sorry banget sayang. Tadi ada mama naik motor gak jelas gitu, jadi aku nabrak dia deh. Hah? Terus kamu gak apa-apa kan? Ya akunya sih gak apa-apa. Ibu-ibunya? Ya mama itu ya biarin aja lah. Lagian juga salahnya dia. Dia itu mau belok kanan tapi sennya ke kiri. Ya sayang mama, udah ya. Oh gue helm. Iya, jadi tuh tadi aku diantar sama mama. Cuman aku diturunin di sini karena mama mau ada arisan. Ih, sayang, kamu enggak usah ngetawain mama aku dong. Iya, udah yuk masuk yuk. Panas. Oke. Kamu tunggu sini aja ya. Aku masuk dulu. Iya. Be. Itu kan anaknya Bu Elisa, iya. Aduh. Ada berita baru ini tak iya. Kalau gitu saya kasih tahu saja mamanya. Semoga sukses ya wawancaranya. Makasih ya. Yaudah kalau gitu aku masuk dulu. Yaudah. Semangat. Halo Bu Jamila. Halo. Ini Bu Elis, iya. Aduh Bu Elis. Saya lihat anaknya Bu Elis. Sekarang sudah punya pacar, tak iya? Hah? Pacaran? Masa? Bo. Masa Bu Elis tak percaya sama saya? Saya lihat sendiri tangannya anak Bu Elis sampai dicium. Udah, gak usah diperpanjang lagi ceritanya. Sekarang cepetan datang ke sini, kita udah nungguin nih. Mau dikocok arisannya. Udah pada lapar juga, ya kan? Oke, kalau gitu. Saya lagi meluncur ke sana, OTW. Bye. Halo sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Tapi kok suaranya kayak lagi di jalan ya? Maksudnya itu aku lagi di jalan tapi di dekat rumah. Oh, gitu. Ya udah. Tadinya aku mau minta kamu jemput aku. Kamu bisa enggak? Aduh, sayang. Aku itu lagi gak bisa, soalnya nenek aku lagi sakit perut, aku lagi beliin obat buat nenek aku lagi sakit. Waduh, fonnya ada di sini. Aduh, gawat nih kalau dia ngeliat gue. Sayang, halo, sayang kok diem? Sayang, aku nanti jemputnya sore aja ya pas kamu pulang kantor, oke? Ih, gak bisa dong. Aku maunya sekarang. Bisa ya? Sayang, handphone aku lobet. Ya, dah. Mati lagi alasan mulu deh, kesel. Jangan-jangan si Fonny udah nyadar kalau ini mobil gue. Bentar. Ini mobilnya Andra bukan sih? Tapi ini mobilnya Andra deh. Tadi kan Andra bilang dia lagi di rumah.
sama doang kali ya. Ya udahlah nggak penting. Aduh. Aman gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ira, sini. Apa sih, Ma? Aku kan capek. Aku mau istirahat bentar. Apa benar kamu udah punya pacar? Pacar? Kok Mama tanyanya gitu sih? Tadi ada teman Mama yang lihat. Mama kan pengen tanya sama orangnya langsung. Benar apa enggak? Aku... Jadi kamu udah punya pacar? Iya, Mama gak ngelarang kamu pacaran. Tapi kamu bawa pacar kamu kesini, kenalin sama Mama. Harus banget ya? Ya iyalah, Mama kan harus tahu siapa orang yang memacari anak Mama. Siapa tahu aja dia tuh orang gak bener. Kok Mama ngomongin gitu sih? Ah udahlah, pokoknya bawa pacar kamu kesini. Mama mau tahu orangnya siapa, ya? Udah. Mama mau kemana? Ini mau nganterin baju dulu. Udah, cara kamu istirahat. Hati-hati ya. Iya. Maaf ya, sayang. Kamu jadi lama nunggunya. Gak apa-apa, sayang. Nenek kamu gimana, sayang? Nenek? Iya, iya. Kan kamu bilang tadi sama aku, kamu lagi cari obat buat nenek kamu. Iya kan? Oh iya. Aku sampai lupa. Nenek aku tuh udah sembuh. Ya biasalah nenek-nenek suka susah dibilangin. Kenapa? Dia itu suka banget sama yang namanya sambel. Kalau udah makan sambel, itu sampai cobek-cobeknya aja dijelatin. Masa sih? Ya ampun. Emak-emak mau ke kiri apa ke kanan sih? Gue ke kiri, dia ke kiri. Bu, kalau sen kiri, beloknya ke kiri, bukan ke kanan, Bu. Saya juga tahu. Kamu tuh yang nggak ngerti. Kalau tahu, kenapa beloknya ke kanan? Kamu tuh harusnya belajar. Bukan saya yang disalahin. Kalau nyetir mobil, jaga jarak dengan motor. Kalau kamu jaga jarak, pasti nggak akan nabrak. Ngerti? Lagian saya juga tadi udah kasih sen. Tapi, Bu, tadi sennya tuh ke kiri. Bu, beloknya ke kanan. Itu salah namanya, Bu. Iya. Yeah. Kamu kenapa belain dia? Kamu itu kan perempuan. Harusnya belain perempuan. Perempuan sama perempuan sama-sama saling membela. Bu, dia itu belain saya karena saya benar, Bu. Benar dari mana? Di mata saya kamu tuh salah. Di mata kamu enak aja kamu yang benar. Di mana-mana, Ma. Sampai berhenti ngomong. Mama tuh gak pernah salah. Woi, tunggu dulu. Aduh. Tunggu. Jangan kabur. Ngapain kamu yang marah-marah? Harusnya saya yang marah-marah. Ini trotoar buat pejalan kaki, bukan buat kendaraan. Bu, gak lihat jalanan macet. Saya tuh lagi penting, lagi ngejar mobil. Udah, Bu. Udah, jangan bantem. Diam kamu! Ikut campur aja, ini urusan Mama. Udah, jangan dilawan. Lu gak tau the power of Mama. Bisa jadi peye lu kalau dilawan. Minggir gak, Bu? Minggir gak? Sekarang juga turun dari trotoar. Minggir gak? Minggir! Saya gak bakalan minggir. Ini trotoar buat pejalan kaki, bukan buat motor. Kamu gak lihat di jalanan itu macet. Saya lagi penting ngejar mobil. Udah sana minggir.
Enggak, saya nggak bakal minggir. Cepet sekarang gua turun dari trotoar. Saya nggak mau tahu, pokoknya minggir. Saya mau jalan trotoar. Sini minggir. Lagi kejar mobil, minggir. Saya nggak bakalan minggir. Cepet-cepet turun dari sini. Enggak, ribet urusan sama mama. Minggir ya? Enggak, saya nggak bakalan. Saya nggak bakalan minggir. Saya nggak bakalan minggir. Cepet turun dari trotoar. Repot ya urusan sama mama, bawel. Tapi juga mama. Ya tapi mamanya nggak cerewet. Sama lu lebih cerewet dari gua. Minggir. Eh, turun dari trotoar sekarang. Turun. Bawel dasar. Turun. Ma, aku mau kasih tahu sama mama. Mama tuh mending gak usah ya naik motor sendirian. Mending mama naik ojek online aja. Tinggal ditelepon, langsung sampai deh. Kuno itu. Kamu sih ya, gak ngerti sensasinya naik motor. Keren. Sensasi ini. Jadi yang namanya sensasi. Ini pegang sakit sih. Mama. Lagian ya, Ma. Mama tuh pasti kayak mama lain. Mobil kanan, rezeki udah kiri. Nah, ini omongan kamu persis juga diomongin sama orang yang nabrak mama. Udah, kamu gak usah ngurusin mama deh. Yang penting sekarang kamu itu bawa pacar kamu kesini, kenalin ke mama. Karena laki-laki yang baik dan bertanggung jawab itu pasti berani menghadap orang tua pacarnya. Ini bukan waktu yang tepat deh. Sayang, terus kapan waktunya? Kamu serius gak sih sama aku? Tiba-tiba kamu ngomongnya kayak gitu sih. Ya kalau kamu serius sama aku, kamu temuin mama aku. Cuman itu doang kok. Kalau kamu gak temuin mama aku gak dikasih izin pacaran. Dan kita bisa putus. Oke. Aku akan nemuin mama kamu, ya. Tapi gak sekarang. Terus kapan? Gini aja. Besok pagi, aku akan ke rumah kamu. Bener ya? Iya. Gak ada rasa lain. Iya, aku janji. Kan cinta gue cuma buat Fony. Nah, Ira itu buat lucu-lucuan gue aja. Egois itu namanya. Lu gak boleh kayak gitu. Ibarat kata nih, perempuan tuh makhluk sempurna, paling sempurna. Lu aja lahir dari rahimnya perempuan. Mending gini aja, lu temuin mamanya si Ira. Kan kasihan si Ira. Atau enggak, lu kagak usah temuin sama sekali mamanya Ira. Kalau lu mau putusin dia. Siapa yang mau putusin dia? Ya enggak bakal gua putusin. Berarti lu harus temuin. Demi supaya gue bisa jalan sama Ira, gue temuin aja deh mamanya. Sayang. Hai sayang. Akhirnya kamu datang juga ke rumah aku. Iya. Makasih ya kamu udah datang ke rumah aku. Oh iya, ini buat mama kamu. Makasih banyak loh sayang. Mama aku pasti seneng banget. Yaudah, yuk kita masuk. Iya. Oh iya, mending kamu tunggu aja di sini dulu soalnya aku harus panggil mama. Oh iya. Karena mama lagi sakit. Sakit? Tuh, kan mama kamu lagi sakit, ngapain kamu maksa aku kesini? Enggak apa-apa kok. Mama tuh cuma sakit kakinya doang. Kemarin soalnya dia habis tabrakan. Oh gitu, ya udah. Ya udah kamu duduk di situ ya. Oke. Gawat. Ternyata mamanya Ira itu mama yang dua kali gua tabrak. Siapa? Oh, tadi dia ada di sini, Ma. Aku suruh tunggu di sini. Andra? Loh, kok mobilnya juga gak ada ya? Pasti dia itu kabur. Laki-laki seperti itu gak pantas jadi pacar kamu. Udah kamu putusin aja. Tapi dia itu se... Udah lah, mama gak mau denger. Nah, kamu istirahat. Penting. Andra kemana sih? Kok pake ngilang gitu aja? Mama itu mamanya Ira. Tapi lu kagak usah kabur dong. Terus maksud lu gua harus nyerahin diri gitu?
bisa babak belur gue, enak aja. Ya elah, lu tinggal minta maaf, beres semuanya. Lu kan cowok, gentle dong. Gini loh, waktu gue tabrakan kedua dan berantem sama mamanya Ira itu, gue itu lagi sama Foni. Mamanya Ira pasti tahu kalau gue punya pacar. Tuh, gue kan gak mau sampai diputusin sama Ira. Aduh, kalau itu masalahnya, gue kagak bisa ngasih saran buat lu. Mending lu putusin Ira, terus hibahin ke gue. Kayak motor, dihibahin. Ah, percuma gue minta saran sama lu. Gak ada gunanya tau gak? Allah. Gimana dong? Ira! Ira! Iya, Ma. Sini. Kenapa sih, Ma? Udah berapa lama kamu pacaran sama dia? 6 bulan. Kamu yakin dia baik sama kamu? Yakin, Ma. Dia tuh baik banget sama Ira. Dia tuh setia lagi sama Ira. Tapi kenapa tiba-tiba dia kabur? Pasti ada sesuatu yang gak beres. Mama, mungkin aja dia tuh ada urusan keluarga mendadak. Kalau ada urusan keluarga, dia pasti akan bilang sama kamu. Kamu kan pacarnya. Nah, coba Mama lihat fotonya. Jadi kalau kita ketemu ya. Kamu tuh kenapa sih? Tinggal ngasih foto aja susah banget. Mama pengen tahu seperti apa mukanya. Ayo mana cepetan? Iya, Mama. Ntar ya. Menyebabkan kaki mama pincang yang nabrak mama. Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Pokoknya kamu gak boleh pacaran sama dia. Ma, mungkin Andra gak sengaja, Ma. Ini pasti salah mama juga. Mama membelok kanan tapi gak sisen kiri. Kok kamu jadi nyalahin mama sih? Ya karena mama di jalanan emang kayak gitu. Kayak mama yang lainnya aneh. Udah. Bukan masalah itu. Tapi pacar kamu itu sudah punya pacar. Gak mungkin. Mama tahu dari mana? Waktu nabrak kedua kali, pacar kamu itu lagi sama pacarnya. Mama lihat sendiri kok, malah pacarnya ikut nyalahin mama. Hah, pokoknya kamu gak boleh pacaran sama laki-laki itu. Gak boleh! Awas, ingat. Gak boleh. Bener kamu punya cewek lain selain aku? Aduh sayang, pacar aku itu cuman kamu. Masa aku punya pacar lain sih? Terus kamu kenapa ngindarin mama? Karena kamu takut ketahuan kan sama mama? Terus waktu tabrakan sama mama, kamu lagi sama pacar kamu, iya kan? Bukan itu, aku jelasin posisinya gini ya. Aku waktu itu lagi nganterin temen aku yang mau ke rumah sakit. Ya, dia lagi pingin ngejenguk neneknya yang lagi sakit. Tapi serius deh, itu bukan pacar aku, itu temen aku, temen biasa kok. Terus kenapa kamu ngindarin mama? Ya aku takut aja kalau dimarahin sama mama kamu. Karena kan posisinya waktu itu kan aku nabrak mama kamu sampai 2 kali. Udah gitu kita adu mulut. Tapi serius deh, aku benar-benar gak tahu kalau itu mama kamu. Lagian bukan salah aku kok. Salah sendiri mama kamu belok kanan tapi sayangnya ke kiri. Ya udah, kalau kayak gitu kamu harus ketemu mama. Dan kamu jelasin semuanya ya sayangnya. Sayang, jangan sekarang ya. Terus kapan? Kita nunggu waktu yang tepat. Iya, waktu yang tepatnya itu adalah sekarang. Jadi sekarang kamu ketemu mama aku. Yuk, ayo sayang, yuk, ayo, ayo. Iya. Kencing lagi nih. Buat apaan? Biar aku pegang aja supaya kamu gak kabur. Loh, aku gak bakalan kabur kok sayang. Ya udah sini mana? Iya, tapi ketemu mama kamunya nanti aja ya. Jangan sekarang, aku takut banget ya. Ya udah, kita keluar aja yuk. Sekarang, kamu tunggu sini, kamu gak boleh kabur ya? Ya gimana mau kabur, orang gue cuma beli di tangan kamu kok. Iya, tunggu ya. Aduh,
gimana nih? Kalau sampai mamanya Ira nggak percaya kalau si Fonny itu teman gue. Duh, bisa mampus gue. Panjang umur amat nih anak. Kayak nelfon segala. Kalau gue nggak angkat, nanti dia bakal curiga. Gimana nih? Udah angkat aja deh. Halo sayang. Kamu kenapa ngomongnya bisik-bisik sih? Emang kamu lagi di mana? Ini sayang, aku lagi di kamar nenek, lagi mijitin nenek. Soalnya dia mau tidur. Yaudah ntar aku telepon lagi ya. Oh, yaudah. Aku cuma mau bilang, nanti kamu jemput aku ya kalau aku udah pulang kantor. Ya? Iya sayang, aku bakal jemput kamu ya. Oke? Ya. Oke, makasih sayang. Maaf tante, itu waktu itu bukan Andre yang salah. Itu kan salahnya tante sendiri. Karena tante waktu itu mau belok kanan tapi sana ke kiri. Saya gak mau ngomongin soal itu. Iya, maaf tante. Abisnya mukanya tante kayak mau makan Andra. Kamu gak boleh lagi pacaran sama anak saya. Kamu udah punya pacar kan? Loh Andra gak punya pacar loh tante. Pacar Andra itu cuma Ira. Bohong! Waktu kamu nabrak tante, itu kamu ada sama perempuan. Itu pacar kamu kan? Oh, yang itu. Itu mah temennya Andra tante, namanya Fonny. Kalau tante gak percaya, Andra berani sumpah pocong. Aha! Kamu berani sumpah pocong? Serius lagi? Iya berani lah. Kalau cuman itu mah kecil. Sumpah, itu baru cowok aku. Udah ya, bisa dimulai. Nih, saksinya udah ada semua. Tante, ini... Gak bisa ganti batik apa, jas yang kerenan dikit gitu. Kamu tuh gimana sih? Ini namanya sumpah pocong, ya dipocong. Pakai batik emangnya mau kondangan? Udah, mau gak mau pake? Enggak. Tante, Andra lapar tante. Andra cari makan di luar dulu ya. Udah, tahan aja. Cuma sebentar kok. Andra mau pipis tante, Andra ke toilet dulu ya. Pencet nih. Jangan. Ntar nyumbat. Combot dong banyak alasannya. Ya udah, tapi ingat ya, kalau kamu sampai bohong, kamu pasti jadi pocong beneran. Hah? Ini seriusan jadi pocong? Seribu rius. Enggak mau. Kejar. Tuh kan bohong. Makanya dia takut sumpah pocong. Ma, bukan karena bohong juga. Tapi siapa juga yang mau disumpah pocong? Mama nih ngapain nih sumpah-sumpah pocong segala? Kamu kok jadi nyalahin mama? Pacar kamu kan yang nantangin sumpah pocong? Dasar pembohong. Bang, anterin saya dong bang, ke Kebayoran bang. Mulai tidur lagi, bang, anterin saya bang. Bang. Saya udah tua saya mah tuh. Bang, saya bukan pocong beneran, Bang.
Pocong. Bukan. Mula. Bukan. Tolong. Saya bukan pocong. Tolong. Tolong. Ampun. Ampun. Bang, tolong, Bang. Saya dikejar mama nih, Bang. Tolong. Bukan pocong, Bang. Oh, bukan pocong. Habis apa? Saya itu manusia, Bang. Saya ini pakai beginian gara-gara saya disuruh sembah pocong, makanya saya kabur, Bang. Ayo buruan, Bang. Saya dikejar mama nih, Bang. Ya terus maunya lo apa? Anterin saya ke Kebayoran, Bang. Bang. Ongkosnya gede loh, Bang. Berapa? 500.000. 500? Iya, 500.000. Bener lo. Bener. Omong lo dari tadi, kemarin juga mau pocong mungkin rewok. Gue tarik. Nah, gitu dong, Bang. Come on. Bang, bentar. Benerin poni saya dong, Bang. Nih. Nah, iya. Yuk. Lumayan. Orang zaman sekarang. Abis ngopi, selfie dulu. Siapa sih ganggu aja? Ntar dulu. Siapa sih tuh? Set. Iya . Siapa lagi siang-siang gedodor gue ini begini nih . Ganggu aja orang lagi selfie. Ganggu gua. Siapa juga mau ganggu lu? Buka pintunya. Boong, pocong mah modusnya pakai gitu. Kemarin-kemarin pocong masuk hilang barang gua. Jangan masuk lu kemari . Gua Andra, Van. Andra. Kagak percaya. Van, buka, Van. Ini gua Andra beneran, Van. Ya ampun, Andra, baru tadi nelpon ya. Udah kagak ada aja. Andra, ampun gua, Andra. Gua kagak bakal ngambil cewek lu, Dra. Jomblo udah seumur hidup gua daripada gua disetanin mulu sama lu. Van, buka pintu ini, gua Andra beneran, gua masih hidup kali ini. Bohong lu mah. Coba kode rahasia kita berdua apaan? Gua tahu, koleksi kolor lu warna pink kan? Iya juga ya. Cerdas nih orang nih. Yang sering nginep kan dia doang. Ya bentar. Bercanda lu, kagak lucu, norak tau gak? Pakai seragam beginian segala, pocong-pocongan. Udah lu bayar aja gue tuh, ya? Bentar. Pas banget nih gue nih. Ribet lu ya, hidung lu ya. Telepon dari siapa? Kira. Ya udah angkat. Kalau ngomong angkat, gue yang angkat sini. Nih, aja. Bilangin sama mama kamu tuh ya. Mama kamu itu norak, tau gak bercandanya? Pakai sumpah-sumpah pocong segala, kayak gak percaya sama aku. Sama tuh kayak naik motor ya tuh, suka sen kiri beloknya ke kanan. Hah? Kamu jangan ungkit-ungkit itu lagi. Enggak kok tante, enggak. Kamu itu berani ya jelek-jelekin saya. Enggak, tante. Pokoknya kamu gak usah ungkit-ungkit lagi kalau saya kasih sen kiri beloknya ke kanan. Kamu belum tahu the power of emak-emak. Iya, tante. Kalau kamu berani mainin Ira dan punya pacar yang lain selain Ira, kamu akan berhadapan dengan the power of emak-emak. Ngapa lu? Muka lu pucat begitu. Kayak jeruk nipis tuh lu. Aman deh. Bener kata Ira. Motornya udah gak ada. Mama udah pergi deh. Aduh. Untung handphone-nya di tangan kamu, sayang. Aku panik banget tadi. Iya. Tadi begitu udah nelfon kamu, aku langsung ambil lagi HP-nya. Jadi aku bisa WhatsApp kamu. Sumpah aku lemes banget, tau gak? Kenapa sih mama kamu itu gak percaya sama aku? Padahal kan waktu aku itu udah aku kasih semua sama kamu. Iya gak?
Maaf ya sayang. Ya udahlah, namanya perjuangan cinta pasti banyak likalikunya. Oh ya, tapi bener kan, cuman aku yang ada di hati kamu. Loh, kamu nggak percaya lagi sama aku? Emang waktu yang aku kasih sama kamu kurang? Hmm? Enggak sayang, bukan kayak gitu. Kamu jangan marah dong. Aku kan cuma nanya. Ini yang apa? Kasih ya sayang. Oh iya, ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Aku kan belum ngurusin nenek aku. Seharian loh, kok nggak ngurusin nenek aku. Ya udah, salam buat nenek kamu ya. Eh iya sayang. Jadi kemarin itu Wahana Indah telepon aku, katanya aku harus wawancara lagi. Kamu mau kan nganterin aku? Jam berapa? Kayaknya jam 10-an deh. Oke. Jam 9 tepat aku udah ada di sini ya. Ih, makasih sayang. Ya udah, mana kuncinya? Oh iya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Makasih sayang. Lupa. Aku udah on the way ke kantor kamu. Oke sayang, dadah. Sama si Andra. Sayang. Sayang. Oh iya. Ayo masuk. Hah? Iya ya. Ku tahu kamu butuh pengakuan, tapi tunggu dulu. Ku masih dengannya, ku juga ingin bisa bersamamu, tapi nanti dulu. Jadi gosip, sungguh ku tak ingin sampai dia tahu kau pasti senang karena aku cinta ini lebih indah. Si Foni mana ya? Kok belum keluar-keluar? Terburu-buru, santai-santai saja. Jangan terburu-buru. Dia nelfon lagi. Aduh, gimana ini? Kok diangkat sih? Jangan kau bilang nanti jadi gosip. Sungguh ku tak ingin sampai dia. Kenapa gak diangkat, sayang? Hah? Udahlah, sayang, gak penting. Itu orang kantor, pasti nanya kerjaan gitu lah. Oh iya, kamu kok jemput aku? Gak bilang aku dulu sih? Aku sengaja gak bilang sama kamu. Sayang, makasih ya. Malah dimatiin. Mana ini? Sementara backstreet saja dulu. Gue aja deh. Tapi kayaknya aku mau istirahat toilet. Bentar ya. Maaf,
sama aja. Please, Andra, kamu jangan marah sama aku ya. Halo, sayang. Halo, sayang. Kamu itu kemana aja sih? Dari tadi aku telepon, kamu nggak angkat. Udah gitu aku WhatsApp ratusan kali, kamu nggak baca. Aduh, sayang, maaf, maaf banget ya. HP aku tuh lobet-lobet parah. Aku nggak bawa chargeran. Sekarang kamu lagi di mana? Ya, aku di kantor kamu lah. Serius? Iya, serius kan kamu minta jemput. Aduh, sayang, aku jadi nggak enakan sama kamu nih. Tadi emang aku tuh nungguin kamu, terus tiba-tiba kepala aku pusing. Jadi ya udah aku pulang aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah sekarang aku ke rumah kamu ya. Jangan. Aduh, sayang, maaf banget ya. Malam ini aku pengen istirahat full deh. Gimana kalau besok kamu jemput aku? Ya? Ya, oke. Besok aku ke rumah kamu ya. Sayang, makasih banyak ya, kamu baik banget deh sama aku. Ya udah. Love you. Love you too. Kalau bukan gara-gara gue cinta sama lu, gue gak bakal nunggu 4 jam kayak gini. Emang dipikir enak apa nunggu 4 jam? Halo sayang. Aduh maaf banget sayang. Aku gak bisa jemput kamu sekarang. Loh? Kenapa? Nah, ini nenek aku buang-buang air besar. Dia harus diantar ke rumah sakit sekarang. Terus sekarang kamu di mana sayang? Aku lagi di jalan sama nenek. Ya udah deh, aku minta antar mama aja. Kamu take care ya. Iya sayang, makasih ya. Dah. Sorry Ra, gua harus bohongin lu. Gua harus mentingin Foni. Lu itu cuman gitu. Kenapa sih? Kaki mama udah sembuh ya? Udah dong. Makanya nih, mama latihan gerak. Perbannya udah gak ada. Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Jadi gini, aku tuh dipanggil lagi ke kantor yang kemarin untuk wawancara. Mau kan? Iya, mama tahu. Kamu mau mama jadi tukang ojek kamu? Kamu tuh udah ketahuan. Tadi kayaknya kamu telepon-teleponan sama pacar kamu. Kenapa nggak dia aja yang nganterin? Ya gini, Ma. Jadi tadinya harusnya dia yang nganterin. Cuman dia mendadak nggak bisa. Pacar kamu itu pasti pergi sama pacar yang satunya lagi. Ih, mama kok ngomong gitu sih? Curiga sama Andra. Ini bukan curiga, tapi kenyataan. Nah gini deh, dengerin aku ya. Andra itu lagi nganterin neneknya ke rumah sakit. Neneknya sakit perut. Masa aku harus paksa dia untuk nganterin aku sedangkan neneknya sakit? Benar neneknya sakit? Iya. Ma, Andra itu cuma punya neneknya. Jadi dia itu sayang banget sama neneknya. Wah, bagus, bagus. Bentar. Bagus. Iya dong sayang. Berarti kan Andra lebih memprioritaskan neneknya daripada pacarnya. Nah laki-laki yang seperti itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab, yang luar biasa, dan laki-laki yang langka. Sekarang mama tahu kan Andra itu cowok yang baik. Nah sekarang ini mama nganterin aku aja. Yuk. Iya. Yuk. Jadi tukang ojek lagi deh. Yuk. Ayo dong. Sayang, maafin aku soal semalam ya. Iya, gak apa-apa. Oh iya, kamu gak usah nganterin aku ke kantor ya. Loh, terus kita mau kemana dong? Kita ke kafe aja, soalnya aku ada meeting sama klien. Siap, bos. Kok bos sih? Hebat banget sih ini motor. Sayang, motornya kayak nggak asing ya? Yaelah sayang, motor Matic itu di mana-mana sama. Iya sih.
mana sih ini motor? Tunggu, dia keteng. Ya elah, minggir kek. Aduh, hati-hati dong. Waduh. Bukan. Sayang, mau kemana? Ya mereka itu harus dikasih tahu, kalau nggak mereka nggak akan belajar. Udah deh, biarin aja. Kita kabur aja yuk, udah cepetan. Aduh, berat banget. Gawat. Kamu kenal dia, sayang? Itu loh, mama yang kemarin. Tuh kan, bener. Yaudah, kita kabur. Teleponnya nggak diangkat sih. Oh, ini Irfan telepon biasa. Nggak penting. Kita tahu jawab. Ih, penasaran sih. Iya, aktif tapi kok nggak diangkat ya? Ira, kamu tuh gimana sih? Kita ditabrak, yang nabrak kabur. Kita jatuh, kamu malah sibuk telepon-teleponan, bukannya nolongin mama. Iya, maaf, Ma. Bentar. Mama gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa, cuma sakit dikit. Kamu sendiri gimana? Aku gak apa-apa kok. Benar. Pulin banget, kabur. Kasian, Mama. Andra benar-benar keterlaluan. Sayang. Aku ke toilet bentar ya. Kamu cari teman aja dulu. Oke, sayang. Dadah. Halo, sayang. Halo, kamu kenapa tadi enggak angkat telepon aku? Ini sayang, aku lagi nganterin nenek ke rumah sakit. Dia itu lagi dicek sama dokter. Terus waktu aku mau angkat telepon kamu, aku malah disuruh matiin sama suster. Makanya aku matiin teleponnya. Kamu nggak lagi bohongin aku kan? Iya, masa aku bohongin kamu sih? Soalnya tadi mobil kamu itu nabrak motor mama aku. Dan aku sama mama sampai jatuh. Kamu main kabur gitu aja. Aku nggak ngerti maksud kamu, sayang. Udah, kamu ngaku aja deh. Aku tuh apal banget mobil kamu. Gini sayang, aku itu ke rumah sakitnya pakai mobil Om Farhan. Terus Om Farhan pakai mobil aku buat ganti olinya. Ya gitu. Jadi yang nabrak aku bukan kamu. Ya bukanlah sayang. Gini aja deh. Nanti aku omongin sama Om Farhan ya. Enggak usah. Kayaknya bukan salah Om Farhan deh, kayaknya salah mama aku. Karena dia kan mau belok kanan tapi ngasih sennya kiri. Ya udah kamu hati-hati ya. Pasti dong sayang. Ya udah, kalau kamu udah urusin nenek, kamu kabarin aku aja ya sayang. Bye. Ya udah, dah. Sayang, kamu masih di sini sih? Kamu gak cari tempat? Oh, ada tuh. Sayang, kamu baik banget. Oh, cuma biasa. Oh iya, biasa ya. Bo. Itu kan pacarnya anaknya Bu Lilis, tak iya? Loh, kok sama perempuan lain? Ini baru. Bukan hoak, tak iya. Kamu kayak gitu doang. Udah biasa kok.
Yaudah, Ma. Ira pergi dulu ya. Doain semoga Ira sukses. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Hah, Ira, Ira, tunggu. Sini. Apa? Lihat nih. Pacar kamu itu ternyata enggak pergi ke rumah sakit nganter neneknya, tapi dia pergi sama pacarnya. Tuh dia selingkuh tuh. Enggak mungkin. Mama tahu dari mana coba? Loh, ini Bu Jamilah yang motoin. Barusan dia itu ngelihat pacar kamu pergi ke kafe sama cewek. Nah, cewek ini juga nih yang ketemu sama mama. Apaan sih? Ira! Berani ya kamu main-main sama saya? Kamu main-main sama saya berarti kamu sudah nyakitin Ira. Dan kamu akan berhadapan dengan the power of mama. Tante? Mulai sekarang kamu putus sama anak saya. Loh, kenapa putus, Tante? Kamu itu sudah mempermainkan anak saya. Loh, Andra gak pernah mempermainkan Ira kok, Tante? Nih, lihat. Tante dapat dari mana foto saya? Itu pasti pacar kamu. Bukan, Tante. Pacar Andra itu cuma Ira. Jangan sampai mereka curiga kalau Foni itu cewek gue. Jadi gini, Tante. Perempuan itu namanya Foni. Dia itu temannya Andra. Dia baik sama Andra karena waktu itu Andra pernah nolongin dia waktu dia diganggu sama preman. Sejak saat itu dia jadi baik sama Andra. Termasuk tadi pagi. Andra butuh duit buat pengobatan neneknya Andra. Makanya terpaksa Andra harus nemuin dia buat minjem duit sama dia. Jadi itu bukan pacar kamu? Bukan, Tante. Andra itu cintanya cuma sama Ira. Percaya deh. Omongan kamu bisa dipegang? Bisa, Tante. Lebih dari apapun. Maafin ya, maafin aku sama mama udah curiga sama kamu. Ya gak apa-apa, ya namanya juga orang tua. Oh iya, ini buat kamu. Oh my God, makasih ya sayang. Sorry, Ra. Kayaknya emang takdir lo selalu dibohongin sama gue. Kenapa Bu Lilis pun kumpulin kita semua, tak iya? Apa sih? Gini, ibu-ibu, saya itu gak percaya sama pacarnya anak saya. Itu si Andra. Kok bisa sih kayak gitu? Aduh, Bu Lilis. Sudah, tak usah ya percaya lagi. Gak usah gak curigai lagi. Orang sudah aja rasa iya. Putuslah saja dia sama si Ira, tak iya? Iya. Tadi si Andra datang ke rumah. Katanya itu perempuan bukan pacarnya. Dan dia nemuin perempuan itu karena dia mau pinjam duit. Dia tuh butuh duit. Neneknya lagi masuk rumah sakit. Jangan percaya. Iya, saya juga gak percaya. Tapi gimana dong? Kalau si Ira itu masih percaya si Andra itu cowok baik-baik. Sekarang terserah sampean saja. Bagaimana tadi? Gimana kalau kita mata-matain dia? Hah? Setuju. Kita harus cari bukti kalau si Andra itu benar-benar selingkuh. Setuju. Setuju. Power of mama. Power of mama. Aduh, warteg power. Hah? Serius? Mama nyuruh Andra untuk datang ke rumah ini? Iya. Kok tumben? Sayang, mama itu ngerasa bersalah sama dia.
karena mama nuduh dia selingkuh. Nah, mama tuh mau baikan. Cius. Cius, cius, cius. Oke deh. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi, Andra. Aduh, kamu tuh keren amat hari ini. Gimana? Tadi kena macet? Oh, enggak juga kok, Tante. Iya, ini Andra bawa ini. Gado-gado spesial buat Tante. Makasih ya. Kamu tahu aja makanan kesukaan Tante. Besok-besok juga kamu boleh tuh bawain martabak. Rasanya coklat sama keju. Siap, Tante. Siap. Ya? Sayang, ini kamu taruh ini ke dalam. Tapi jangan dimakan. Makanya ntar sama-sama mama aja. Mama tenang, nanti kita makan bareng-bareng ya. Oh ya, Tante tinggal dulu ya. Ada urusan. Biasalah, sosialita. Kamu turun sama Ira ya. Oke, baik, Tante. Jangan lupa kasih minum ya. Tante pergi dulu ya. Iya, Tante. Hati-hati, sayang. Tapi ya, Ma. Iya. Aku bikin minum dulu ya. Oh, iya, iya. Aneh banget nih, Mama. Kenapa mendadak bisa baik sama gue ya? Oh, iya. Aduh. Bu Lilis gimana, Rayo? Saya sudah gutung bulan mah di sini. Ya maaf. Nih, Bu Ibu, Andra itu sekarang sudah ada di rumah. Hah? Nanti kalau dia keluar, udah sampai jalanan, baru kita ikutin. Setuju? Setuju. Setuju, Tayo. Power of Mama. Power of Mama. Aku seneng deh, mama kamu akhirnya bisa nerima aku. Kamu tahu gak sih, sebenarnya dari awal tuh udah nerima, cuma gara-gara dia mau belok kanan terus ngasih sen kiri, jadi panjang deh. Aduh, gak mungkin gua angkat telepon Fonny depan Ira. Sayang, kok gak diangkat? Oh ini, biasa, Irfan yang telepon gak penting lah. Sayang, aku boleh minta air putih nggak? Tapi yang banyak, yang gelasnya yang gede, ya? Kamu nih, kayak di warung aja. Iya, aku haus banget soalnya. Halo, sayang. Sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah Irfan, sayang. Aku kan mau berangkat kerja nih. Tapi aku pengennya dianterin sama kamu. Kamu nggak jemput aku? Oh, apa sih yang gak buat kamu? Ya gak? Sayang. Ya udah deh. Kamu buru kesini ya. Aku tungguin. Iya, sayang. Oke? Okay? Oke, okay, hati-hati, sayang. Sayang, maaf banget. Aku harus pergi, ada urusan. Nenek aku kumat lagi. Dia harus pakai obat Cina. Makanya aku harus ambil obat Cinanya di rumah teman aku. Kamu gak usah ikut ya. Aku buru-buru. Ya, yeah, love you. Bye. Sayang. Mamanya Ira yang ngegeng. Aduh, gawat deh kalau ketahuan. Gue kabur aja deh.
bu. Terus kita ngapain berhenti di sini, tak ya? Orang nanya sudah jalan ke sana. Bu Jamilah, saya ini curiga. Jangan-jangan rumah itu rumah pacarnya Andra. Terus sekarang kita harus bagaimana dong? Ya kita pastiin, bener nggak itu rumah perempuannya pacarnya si Andra itu? Ayo kalau gitu kita mon gemon. Iya. Siapa ya, Bu? Ini rumahnya pacarnya Andra. Andra? Maaf, Bu. Andra siapa ya? Andra... Ini orangnya. Saya cuma punya fotonya yang ini. Yang cowoknya, bukan yang ceweknya. Itu kan Mbak Foni. Oh, jadi cewek itu namanya Foni. Iya, Bu. Ah, Foni itu pacarnya Andra ya? Bukan, Bu. Mbak Foni itu pacarnya Mas Dito. Siapa lagi sih Dito? Pacarnya Mbak Foni. Iya, maksud saya Dito. Dito itu siapa? Ibu, namanya Mas Dito, pacarnya Mbak Foni. Saya sengaja nyimpen foto mereka. Habisnya mereka ini mesra banget. Romantis, pasti bakalan langgeng. Oh, iya, romantis. Makasih ya, Mbak. Kenapa ya tuh ibu-ibu? Namanya cuma gitu doang. Gimana? Ibu-ibu, kita pulang aja. Ternyata Andra itu tidak seperti yang kita duga. Ya udah kalau gitu. Mari kita let's go. Emang nasib orang ganteng, selalu beruntung. Dia tetap kayak gini. Jangan-jangan dia selingkuh lagi. Gua harus buntutin dia. Sayang. Ya? Kok diam aja sih? Gak surprise ya aku jemput. Surprise banget sayang. Ya ampun makasih ya. Bikin aku tambah cinta deh. Iya sayang. Diangkat sih. Kenapa nggak diangkat? Siapa tuh penting? Aku udah tahu, udah nggak penting kok. Ya udah kalau gitu. Ngapain Andre nelfon gue sih? Padahal kan tadi gue udah WA. Dimatiin lagi. Wah, pasti ada yang nggak bener nih. Meeting jam 1 kan? Iya, kenapa? Sekarang kan masih jam 11. Aku pengen ngobrol dulu berdua sama kamu sebelum kamu meeting. Aku masih kangen sama kamu. Boleh kan? Boleh dong, sayang. Ya udah, yuk masuk ya. Kita ngobrol dulu ya. Iya. Foni, kenapa sih lu tega banget ngelakuin ini sama gue? Sakit tau gak? Foni. Aku tak mengerti. Jadi selama ini kamu selingkuh sama dia. Hehehe. Sebenarnya lo siapa sih? Sembarangan lo ngomong ya. Gue ini pacar Foni. Lo jadi ngaco jadi orang. Lo usah ngaku-ngaku lo. Diriku. Keinginanku. Sayang. Sebenarnya dia ini siapa? Terus ku coba langkah
tuh jangan kegeeran deh. Selama ini kita emang deket, tapi gue gak pernah anggap lo pacar. Aku cuma anggap kamu tuh temen. Dan sekarang aku lagi sama pacar aku, Dito. Akhir dari cerita yang kita tuliskan ini. Jadi kamu gak pernah anggap aku pacaran? Emang kita gak pacaran kan? Ih. Kamu jahat dong. Udah deh, mending sekarang kau pergi dari sini dan jangan pernah ganggu aku sama Dito lagi. Tak mudah tuk lupakan. Sorry Andra, lo cuma gue jadiin gebetan gue selama ini. Ya, sengaja buat ngisi kekosongan waktu gue kalau Dito lagi sibuk. Cobalah tuk relakan. Lirikanmu mempesona, bikin jantung berdebar kencang. Senyumanmu Jambret. Siapa namamu? Boleh bagi dong nomor handphone. Kabur kemana? Sudah buntu sekarang jalannya ya. Gak ada jalan lagi kamu sekarang. Bu Jamila. Tunggu dulu. Kita itu gak boleh main hakim sendiri. Udah tenang aja. Biar saya yang beresin. Ayo, mau kemana kamu? Hah? Sudah. Gak ada jalan, ayo. Ayo, mau kemana kamu? Udah, sini kamu. Coba kamu pikir sekarang. Ibu kamu itu mengandung 9 bulan. Dan melahirkan kamu dengan susah payah, dengan kesakitan. Dia berharap anak yang dilahirkannya nanti jadi orang berguna buat orang banyak. Betul. Tapi kenyataannya mana? Hah? Jadi apa anaknya sekarang? Kamu tega melihat ibu kamu sedih? Anaknya yang disayang, anaknya yang dicintai masuk penjara karena pekerjaannya tidak halal. Jadi penjambret, pencopet. Tega kamu melihat ibu kamu menangis? Tega kamu? Saya jadi teringat masa saya di kampung. Jangan diulangin lagi ya. Daripada nanti kamu tak tahu di tempus, tak tahu di tempus. Sekarang mana dompetnya? Ibu. Kalau kamu melakukan sekali lagi, kamu akan berhadapan dengan the power of mama. The power of mama. Ya sayang, nanti kamu jemput aku lagi kan? Iya, aku akan jemput kamu. Aku pengen kasih kamu satu pesan. Kamu jangan deketin orang stres itu lagi. Ya enggak lah sayang. Ya udah Gi, kamu masuk. Kau semangat kerjanya. Iya sayang, thank you ya. Aku mau ngomong sama kamu. Ya ngomong-ngomong aja. Jangan di sini. Kalau mau ngomong di sini aja, kenapa sih? Aku nggak mau sampai orang lain dengar. Yuk. Seakan sunyi selalu. Oh.
Jadi kamu bener gak cinta sama aku? Iya, aku gak cinta sama kamu. Jadi mulai sekarang, aku minta kamu lupain aku. Oke. Aku akan lupain kamu. Tapi aku minta satu hal sama kamu. Apa? Tolong peluk aku untuk terakhir kali. Habis itu aku akan lupain kamu. Abu, itu kan kayak pacarnya anaknya Abu Elis, tak iya? Janji. Aku janji. Abu. Saya rekam saja ya. Mama mengizinkan 100% kamu berpacaran sama Andra. Ma? Kok Mama bisa tiba-tiba setuju gitu sih? Tadi Mama ngikutin Andra. Jangan-jangan Mama nyuruh Andra kesini supaya Mama bisa ngebuntutin Andra. Pinter kamu. Mama kan harus tahu laki-laki macam apa yang macarin anak mama. Siapa tahu aja dia itu punya pacar yang lain. Ternyata Andra itu pacarnya cuman kamu. Ini Mama benar setuju aku pacaran sama Andra. Kan tadi Mama udah bilang 100% menyetujui Andra jadi pacar kamu. Artinya ya setuju. Ih, Mama makasih. Udah. Gak usah lebay. Dari siapa, Ma? Tanya. Paling Bu Jamila lagi ngirimin itu video yang lagi viral. Mak-mak sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Mama dong. Astaga. Apaan sih, Ma? Apa sayang, tiba-tiba manggil aku. Kangen ya sama aku? Aku mau bicara sama kamu. Iya, aku tahu. Pasti kamu mau bilang kalau kamu kangen banget sama aku, ya kan? Andra, aku serius. Aku mau kita putus. Putus? Loh, putus? Putus kenapa? Kita putus. Udah gak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Loh. Sekarang kamu jelasin sama aku, salah aku tuh apa? Kamu lihat sendiri. Kok bisa? Aku kasih tahu sama kamu sekali lagi, kita putus, Andra. Seng, tunggu dulu, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Jelasin apa sih? Semuanya udah jelas. Oke, aku mau jelasin semuanya sama kamu. Aku pengen ngomong sama kamu. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Karena aku udah bohongin kamu sama mama kamu. Perempuan yang ada di video itu namanya Foni. Tapi sumpah, Ra, aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Aku gak cinta sama dia. Karena perempuan yang aku cinta itu cuma kamu. Kamu tukang bohong, tau gak? Oke, kamu boleh ngecap aku sebagai pembohong.
aku emang tukang bohong. Tapi aku gak bisa bohongin diri aku. Kalau aku benar-benar cinta sama kamu, Ra. Ra, sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau nerima aku kembali, atau kamu mau ninggalin aku? Itu semua tergantung kamu. Dari awal lo yang gue jadiin pacar, bukan cuman gebetan, karena cuman lo yang ternyata tulus mencintai gue, Ra. Itu perempuan-perempuannya jangan cuma jadiin gebetan ya, tapi jadiin pacar, jangan kayak gue, oke? Okay? Yuk semuanya, bye. Saat ini gue berada di tempat dimana gue diputusin sama cewek gue. Gue sedih banget. Gue sedih bukan gara-gara gue diputusin, tapi gara-gara gue udah bohongin cewek. Bahkan gue udah bohongin mamanya. Dan gue rasa itu adalah kebodohan yang pernah gue lakuin dan pernah gue alamin seumur hidup. Dan gue nyesel ngelakuin. Kalau aja gue dilahirkan kembali, gue janji gue bakal menjaga semua ketulusan cinta seorang perempuan bernama Ira Rosita. Kamu di Facebook, dan aku juga udah lihat live kamu.
aku juga cinta banget sama kamu. Aku tahu semua orang pasti punya kesalahannya masing-masing. Tapi tinggal orang itu memperbaiki kesalahannya seperti apa. Kamu gak usah bersimpuh. Sekarang, kamu perbaiki kesalahan kamu. Itu udah cukup bagi aku. Hira, aku janji sama kamu. Kalau kamu ngasih kesempatan aku satu kali lagi, aku janji. Aku bakal menjaga ketulusan dan kesempatan yang kamu udah berikan sama aku. Aku janji. Andra, aku udah maafin kamu karena aku sangat sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Hanya kamu yang bisa membuatku menangis. Hanya kamu yang bisa membuatku tertawa. Cuma kamu. Gak boleh kayak begini. Liz Loli, tunggu dulu selesai di hati romantisnya. Ya. Udah. Kamu ya. Ngomong baik. Kira, kenapa kamu masih jalan sama dia? Ma, Kira masih sayang sama Andra. Kira juga masih cinta sama Andra. Dan Andra juga udah mau berubah kok. Dia itu pembohong. Dan tukang selingkuh. Juga punya pacar selain kamu. Mama, Andra udah janji sama aku dia mau berubah. Apa? Fighting? Udah gak usah lagu lama. Maafin Andra, Tante. Karena selama ini Andra udah bohongin Tante. Tapi mulai detik ini, Andra akan berubah. Dan Andra janji. Cuma Irala yang akan mengisi hati Andra. So sweet! Wow, it's so sweet, Aya! Kalau Tante setuju, sekarang juga Andra mau melamar Ira. Oh, so sweet! It's so sweet, Aya! Hati-hati! Mana ya? Kalau kamu benar-benar mencintai Ira dan kamu juga bisa menjaga apa artinya cinta, juga tidak mengkhianati Ira, Tante menerima lamaran kamu. Ini benar, Tante? Iya, Tante terima. Tadi udah pelukan, masa mau nambah? Bukan muhrim! Bukan muhrimnya, tak iya! Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Tunggu, dialognya lupa deh. Angkara lalu lintas. Apa? Halo, belok, sorry. Nganu. Sibuk ya? Sorry. Oh iya, lu ngomong cinta yang sejati, ku cari.